Dan di sini gue bakal kasih tahu tutorialnya. Dan kita bakal aplikasikan langsung ke speakernya Polytron ya namanya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue Nanda Suga. Hari ini kita bakal share tentang barang elektronik ya teman-teman ya. Nah, jadi di kesempatan ini gue bakal share untuk kalian cara mengeluarkan suara digital audio optikal ke RCA ya teman-teman ya. Ini menggunakan alat namanya audio converter digital to analog ya. Sebelumnya sih udah gue buat videonya. Ini ke AUX ya teman-teman ya. Cuman di video kali ini gue bakal coba lagi untuk ke RCA. Nah, apakah bisa? Nah, jadi kan di sini kan kalian bisa lihat. Ini AUX ya teman-teman ya. Ini gue udah buat videonya. Kalian bisa cek videonya kalau speaker kalian ke AUX ya, dari digital optical ke AUX. Nah, ini udah gue buat videonya, tapi ini gue bakal coba ke RCA. Dan di sini gue bakal kasih tahu tutorialnya. Pokoknya lengkap di sini ya teman-teman ya, kita bakal coba langsung buka ya. Harganya sangat terjangkau di sini. Kalian bisa cek link di bawah ini di video ini. Kalau buka. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Ini kabel powernya. Oke. Ini kabel optikalnya. Nah, di sini digital to analog ya. Audio converternya untuk alatnya, untuk rubah dari suaranya dari TV ke speaker. Nah, ini kita bakal menggunakan ini. RCA ya, tuh. Apakah bisa ke TV LG? Oke, ke TV-nya LG 43 inch yang new 2021. Yang tipenya nano cell 75. Dan kita bakal aplikasikan langsung ke speakernya Polytron ya, teman-teman ya. Yang untuk tipenya ini PMA 9311 ya. Nah, ini dia ada support audio port optical. Nah, di TV ini udah ada audio optical. Gimana cara terhubungnya? Dengan menggunakan alat ini ya teman-teman ya. Digital to analog audio converter. Menggunakan kabel RCA. Bakal kita coba langsung cus. Oke. Pertama-tama pasti ya, kita rakit dulu cara pertama-tama. Di sini ada toslink. Toslink itu bahasanya kita ini audio digital optik ya. Nah, kita colok sini. Oke. Nah, di sini colok. Nah, di sini ada kabel power. Power untuk si ini, alat ini. Dicolok sini, DC 5 volt. Oke, di sini kita bakal menggunakan ini, teman-teman, RCA atau biasa disebut ya ini ya. RL ya, merah putih. Ini untuk kabel audio. Nah, oke, kita langsung aja colok di sini. Satunya lagi. Jadi ya, gue pengen pesan untuk kalian ya teman-teman ya. Jadi nggak ada ceritanya dari TV itu out, pasti dia in, ya. Jadi dari TV itu dia out. Ke speakernya in ya. Nah, ini keluar out. Jadi ini ke speaker. Ingetin ya, ini keluar ke speaker. Ini dari TV. Oke. Sudah, langsung kita coba. Ya. Jadi dari speakernya kalian bisa langsung colok di sini. Ini namanya line in ya, teman-teman ya. Kalian colok seperti ini. Oke. Udah. Nah, terus kalian colok lagi ininya. Yang dari ini dari TV, colok ke sini. Kalian bisa lihat di sini. Oke, di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Di sini ya. Di sini digital. Tuh, oke. Audio out. Nah, oke, kita colok sini. Sudah. Setelah itu kabel power dari si ini alat ini. Kalian colokkan ke USB. Oke,
USB ya, untuk diganti charger kepala casan nggak masalah, charger handphone bisa, yang penting dia kabel power ya teman-teman. Langsung aja kita coba ya, di sini kita colokin dulu dari si ininya, speakernya. Ya, oke, udah hidup. Nah, jadi di TV di setting, di speaker di setting juga. Di sini mungkin ada namanya function ya di TV, di ini ya, di speakernya. Ataupun mode ya teman-teman ya. Modenya bakal kita ini setting. Pertama kita hello, kita power dulu. Line in mode. Nah, kalian modekan ke line in. Karena tadi kan dibilang tadi pakai line in. Mode setting di speakernya, kalian setting di TV-nya. Di sini kalian lihat sini. Pasti di tadi LG, tadi spek untuk tipe merek lainnya itu pasti ada settingan dari suaranya. Nah, di sini sesuai dengan ininya. Kita lihat ya. Suara. Nah, keluarkan suara perangkat, keluar optical plus speaker kalau di ini LG ya. Nah, oke, sudah diatur. Ini kan ada mode-mode lainnya juga tuh, speaker segala macam, Bluetooth itu. Paling kita kesini aja, ya. Oke, setelah itu kita coba langsung untuk suaranya. Di sini, kita coba langsung dari ini. Suara dari ini speaker. Ini kita aktifkan dulu internetnya. Kita coba pakai YouTube ya, teman-teman ya. 3, 2, 1, oke. Kita hubungkan sebentar. Kita bakal coba ya. Apakah bisa dari TV ke speaker aktif Polytron ya, yang PMA 9311. Oke, langsung aja sudah terhubung ini. Kita langsung buka ini. Ininya YouTube. Kita tes ya. Bisa nggak nih? Sebenarnya kayak gini untuk cara karaokean juga bisa ya. Yang penting udah support aja. Untuk speakernya bisa ada port kayak mic jack. Nah, di sini kita bakal coba langsung. Di sini ya. Oke, apakah bisa? Coba di sini ya, kita lihat mundur, Bang. Tuh. Bisa guys ya. Ini besarin aja. Di TV-nya bisa ya, lebih mantap pokoknya, suara juga lebih bagus.